Komite Olahraga Nasional Indonesia merilis daftar pengurus baru. Komite Olahraga Nasional Indonesia merilis daftar pengurus baru. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI periode 2023-2027 yang terdapat nama Yeni Wahid, Kaisang Pangarep, dan Rocky Gerung pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam susunan pengurus tersebut, Yeni Wahid atau Sadoba Arifa menjadi ketua umum. Yeni menang mutlak dalam musyawarah nasional Musdas FPTI pada 13-14 Desember 2023 di Cikarang, Jawa Barat. Saat pemungutan suara, Yeni meraih 19 suara dari total 33 pemilik suara. Adapun saingan Yeni, Rido Ficardo mendapat 14 suara. Dengan suara mayoritas itu, Yeni terpilih menjadi ketua umum FPTI periode 2023-2027. Menariknya, dalam susunan pengurus tersebut terdapat nama Kaisang Pangarep. Kaisang merupakan putra Presiden Joko Widodo yang saat ini menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang ditetapkan sebagai pembina FPTI bersama Sakti Wahyu Trenggodo, Anton Sulaiman, Aminuddin, dan Al Haris. Kaisang langsung menjadi pembina meski di periode sebelumnya tak masuk ke pengurusan. Ada pula nama Giring Ganesa Jumario alias Giring Diji. Mantan ketua umum PSI itu ditetapkan sebagai wakil ketua bidang hukum dan media FPTI periode 2023-2027. Yang tak kalah menarik ada nama Rocky Gerung. Pria yang lebih dikenal sebagai dosen ini ditunjuk sebagai wakil ketua bidang panjat tebing alam dan rekreasi.